terkuak kondisi terkini Tukul Arwana. Genggam erat tangan sang putra di atas ranjang. Kondisi terbaru Tukul Arwana berjuang melawan penyakitnya. Potret terbarunya dibagikan sang putra, Ega Prayudi. Tukul Arwana hingga kini masih fokus pada pengobatan stroke yang dialaminya. Potret Tukul Arwana terbaring di tempat tidur baru-baru ini dibagikan putranya, Ega Prayudi melalui Instagram. Meski wajahnya tak diperlihatkan, tampak komedian senior itu masih terbaring di tempat tidurnya. Walau belum pulih seperti sedia kala, kondisi Tukul nampak sehat. Wajahnya juga terlihat cerah memandang putranya yang menggenggam tangannya. Diketahui, Tukul Arwana sempat mengalami pendarahan otak hingga harus dirawat dan menjalani operasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, PON Cawang, Jakarta Timur. Beberapa sahabat seperti George Sapulete, komedian Polo, hingga Tarzan membeberkan kondisi. Hai pemirsa Slipoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.